Hi guys, welcome back to another video. So hari ni aku nak chat. Kerja aku memang chat je. So spoiler, Myvi aku tu dah dekat 3 tahun. GT Wing Myvi aku tu 3 tahun. So dia dah dekat panas, hujan, apa semua. Chat dia pun dah tak betul. Lepas tu memang dah barai. Warna hitam dia pun dah tak cantik. So hari ni aku ada beli chat. Bukan spray can, ni first time aku tak guna spray cans. So aku nak try guna spray paint ni. Tapi dia bukan spray can, warna hitam. And aku nak cantikkan balik GT Wing Myvi aku. So jom kita tengok aku nak guna spray paint. Okay guys, so ni dia, nampak ni, paint zoom. Aku beli kat Shopee je ni. Aku tak tahu dia okay ke tak. So ni first time aku nak try guna. Nampak dia macam ni. Spray, spray, spray kan. So nampak macam senang lah. So ni dia, aku dah bawa keluar dah dari kotak. Nampak macam okay. So tapi tak try lagi kan. Ni pun kosong lagi. So aku akan letak cat ni. Aku beli black matte. Warna hitam. So aku nak letak ni dalam tu. Lepas tu kita try lah spray. Tapi sebelum tu aku nak cabut dulu aku punya GT Wing lah. Jom kita cabut GT Wing. Senang guys. Yes. So kalau kau tengok GT Wing aku ni, ya Allah, ni dengan dah berkaratnya. Tengok ni. Ni buruk. Nampak? Sebab tu lah aku nak spray balik. So nak cabut dia, aku akan cabut dari sini je. Maknanya benda ni aku tak cabut lah, sebab benda ni memang susah gila nak pasang. Ni nak cabut boots kat sini apa semua. So aku akan cabut benda ni je. So kat sini ni pun tak ada skru lah, dua ni. So aku cabut ada 1, 2, 3, 4. Ni 8, ni 8. Alright. Okay guys, so aku dah cabut dah spoiler aku. So aku dah cabut yang tepi dia ni juga. So condition dia memang tiap ada air bagai dalam air hujan. So memang kena bersihkan dulu apa semua. And baru aku akan start spray lah. Pak, dia berapa tahun ni tak pernah buka. So ni kira aku nak cantikkan balik lah. Aku dah pernah cantikkan dah balik sebelum ni. Sebab aku pernah accident. Lepas tu benda lah ni, spoiler ni pecah. So aku dah tampal balik. So ni aku nak cantikkan balik cat-cat dia. Alright. Cabut dah spoiler. Macam tadi aku tunjuk, ni ada aku tengah basuh sikit air-air karat, apa air hujan semua yang dah lama kat situ. So lepas ni aku nak try guna spray paint baru tu. Aku nak try spray parts yang kecil dulu. So ada dua parts yang kecil kan, satu part besar. So aku nak try spray satu part yang kecil tu dulu, tengok apa jadi. Alright. Okay, so sekarang ni aku nak buka kincat ni. Allah. Nanti aku nak masuk dalam ni. Alright. Okay guys, so ni dalam 3.5 ml lah. Okay lah. Hitam. Jom kita try. Okay, so aku nak masukkan ni dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so this one masuk dekat belakang ni. Pastikan ketat lah ni. Ni kalau tak ketat lagi, keluar cek kat sini, nasib. Ui, ketatnya. Yup. Okay, ni dah paling ketat lah aku buat ni. Tak tahu kalau boleh ketat lagi kan. So
So kita try spray rumput dulu. Okay guys, so dah boleh lah. So ni aku nak tunjuk korang sikit lah. Aku takkan habiskan hari ni sebab dah nak maghrib. So aku akan sambung esok. Tapi ni aku nak tunjuk sikit lah. Semua je. Sama je macam spray cans. Korang kena tunggu layer by layer lah. So ni baru first layer. So nanti tunggu. So nanti ada lagi satu layer lah. Macam tu lah. Tapi best tu benda ni. Sekejap, pergi sini. Okay guys, so aku akan sambung video ni esok. See you guys tomorrow. Hi guys, so ni dah berapa hari dah. Aku busy sikit. So panel yang satu ni aku dah spray matte black dua-dua belah. Kita tengok. Cantik. So yang ni baru belah sini je. Yang belah sini belum, nampak. So memang kena spray jugalah yang sebelah sini. So jom aku nak start balik projek aku spray spoiler ni bagi cantik balik. Alright. Okay guys, so aku nak beritahu aku apa impression aku about barang yang aku guna untuk cat ni. Yang ni kan, selalu aku guna spray can. So sementara nak tunggu cat tu kering. Sebab kalau guna spray can, dia lagi cepat kering. So ni dia lama sikit, so korang kena tunggu lama sikit. So far memang best lah benda ni. Aku first time gak guna benda ni. So memang best lah. Memang senang apa semua. Tapi satu je, dia macam it gets really heated up. So macam korang dah spray-spray tu, kena lepak jap, bagi dia cool down. Mesin ni semua ni panas. So kena lepak jap. Lepas tu aku rasa sebab dia memang blow out heat kot, I don't know. Untuk bagi cat ni tak keras ke apa kan. Tapi so far memang best lah. Kalau korang nak try boleh lah. Tak mahal pun. Alright. Okay, so sekarang this is the biggest part lah. Nak kena spray ni. Pak, dah buruk. Kita cantikkan balik. Jom. Okay guys, so ni aku dah spray yang atas. Ni belum kering eh. Belum kering tapi dah nampak cantik. Macam spoiler baru. Lama. So kalau korang punya rim ke spoiler ke apa kan, macam korang rasa ni dah cantik lah, cuba korang spray. Mana tahu jatuh cinta balik. Okay guys, so sekarang ni dah petang. Dah kering lah. Tengok belakang. Semua okey. Ni tak apa, nanti ni kotak yang melekat. Kita aku letak besi tu kat sini kak. Ni tempat dia kita tutup. So okey lah. So jom tengok aku pasang balik spoiler ni. Cantik tak cantik. Alright. Okay, so this one goes here. Pasang je balik macam mana aku cabut.
Okay guys, so aku dah siap pasang ah. Jom tengok. Terbalik pula. Aku tak nampak apa. Ha, macam ni. Ha, nampak macam baru. Dah sini. Apa? So korang bolehlah try cat apa-apa yang dah lama tu jadikan nampak baru. And bolehlah try spray paint ni. Best series. Aku dah banyak guna. Selama ni aku guna spray can je. Kalau benda-benda besar tak sesuai kot aku rasa untuk guna spray cans. Better guna spray yang macam tu lah. So spray cans untuk rim boleh. Okay lah, tak ada benda-benda yang besar sangat. Kalau benda besar sangat, banyak pula spray cans korang nak kena beli kan. So aku rasa itu je untuk video kali ni. I hope you guys like it. Don't forget to subscribe, like and comment on my videos. I'll see you guys next time, insyaAllah.